Negara China merupakan salah satu negara yang memiliki persenjataan militer yang sangat kuat dan canggih, terutama persenjataan angkatan udaranya. China memiliki pesawat-pesawat tempur yang sangat hebat dan canggih. Salah satunya adalah pesawat tempur jenis Chenyang J-8. Marilah cuba kita lihat kemampuan dari pesawat Chenyang J-8 tersebut. Chenyang J-8 adalah pesawat pencegat yang dikembangkan oleh Institut 601 Chenyang di Republik Rakyat Tiongkok. Pesawat ini dirancang pada awal 1960-an sebagai program berisiko rendah berdasarkan pembesaran Mikoyan Guridich MIG-21F. J-8 pada dasarnya adalah pesawat baru. J-82 menggantikan intik udara hidung khas dengan radung konvensional dan intik udara samping untuk membuat ruang bagi radar kontrol api moden dan menggunakan mesin yang lebih kuat. J-8 memiliki beberapa fitur yang sama dengan J-7, termasuk kanopi kokpit satu bagian beringsil depan, desain roda pendaratan dan posisi rem udara ventral. Ekornya memiliki dua sirip ventral yang bentuknya mirip dengan sirip ventral tunggal J-7. Pesawat ini ditenagai oleh dua turbojet after guning liang WP-7B. Intik hidung memiliki kerucut saluran masuk kecil yang menutupi pengintai radar. Dua meriam tip 30-1 dipasang di bawah kokpit. Ada tiga titik keras, satu di bawah setiap sayap dan satu di garis tengah di bawah badan pesawat, dengan total daya angkut 2.5 ton. J-8 sudah diakui sebagai pesawat usang ketika secara resmi memasuki layanan pada 2 Maret 1980. Pengembangan J-8I yang ditingkatkan kemudian J-8A dimulai di Shenyang pada bulan Februari 1978. J-8I mengganti radaran kefindir dengan radar SR-4 dan kemampuan untuk menembakkan rudal udara ke udara. Pada tahun 1980, Shenyang mulai menyelidiki peningkatan J-8 dengan menggunakan ide-ide yang diwujudkan oleh pesawat kontemporer seperti McDonnell Douglas F-4 Phantom II dan Mikoyan Guridich MIG-23. Gudan Qi Wenzi memulai pekerjaan desain pada APA yang menjadi J-82 pada tahun 1982. J-8 yang ditingkatkan dilengkapi dengan radar KLJ-1 dan avionik dari J-7C terbang pada bulan November 1989 dan mulai diproduksi pada tahun 1996.